ini dia disarah kitab Minhajul Talibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Apa katanya? Tempoh yang dikatakan wajib berdiri bagi orang yang mampu solat fardu sekurang-kurang ketika takbir atau ihram, sekiranya dia tidak mampu berdiri lama. Sekurang-kurang takbir atau ihram. Baik, saya kena tunjuk baru kita solat ni, dia kena begini praktikal. Kalau kita baca kita tak nampak. Okey, baik, kita ambil masalah seseorang yang solat dalam keadaan, dia nampak ya, dalam keadaan dia mampu berdiri tapi sekejap. Dia berdiri sekejap, dia tak boleh lama. Sebab kalau dia lama, dia boleh, mungkin dia boleh pitam, boleh jatuh ya. Ataupun doktor nasihat, jangan berdiri lama, dia ada sakit mata, dia tak boleh. Ataupun apa-apalah penyakit. Sebab kita tak sama. Okey. Jadi kadar wajib berdiri itu ialah kadar Allahu Akbar. Nah, itu je kadar wajib. Lepas tu dah tak boleh dah. Barulah duduk. Duduk ni bukan atas kursi lagi. Belum. Jangan duduk atas kursi terus. Atas kursi ni kemudian. Dia belum lagi. Dia wajib duduk ni mana? Di bawah dulu. Ya? Takbir ihram je. Lepas tu dia tak tahan dah duduk di bawah. Jadi yang afdal ni bila sembahyang duduk ni, dia duduk iftiras. Nah, ini yang paling afdal. Sunat yang afdal ni duduk iftiras. Ya? Dengan syarat dia mampu lipat kaki. Dia cuma isu tadi, dia tak boleh berdiri lama je. Dia boleh lipat. Yang soal tak boleh lipat tu kemudian. Tu atas kursi tu yang sakit lutut. Itu kemudian. Yang kita cerita isu dia tidak boleh berdiri lama. So lepas takbir atau ihram, terus duduk. Ya, terus duduk. Jadi dia terus macam kiam biasalah. Kemudian dia baca fatihah, baca surah. Okay. Kenapa dia kena duduk? Kenapa dia tak boleh duduk atas kursi lagi? Kerana dia mampu sujud. Dia mampu sujud di bawah. Cuma isu dia tak mampu berdiri je. Tetapi kalau kita ambil pilihan, sebab tak mampu berdiri lama, duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, apa yang berlaku? Kita meninggalkan rukun sujud. Ini yang banyak berlaku. Bila kita tanya, wak tak boleh sujud ke? Dia kata, boleh tak? Cuma saya tak mampu berdiri lama. Jadi dia boleh duduk di bawah. Maka dia kena duduk di bawah. Sebab dia nak sujud. Jadi bila macam ni, dia rokok macam biasa. Tangannya di sini rokok. Kalau dia mampu, selari-selari lah. Rokok lah macam tu. Kemudian dia iktidal. Sama-sama. Dia sujud. Kemudian duduk antara sujud. Dia sujud kedua. Kemudian dia naik. Dia naik, dia tak boleh nak berdiri dah. Tak payahlah berdiri, duduk je lah. Terus duduk. Sebab ada masalah kita ni, dia kata, Ustaz, kalau saya berdiri, saya duduk, saya dah tak boleh nak berdiri. Tak payahlah berdiri. Sebab Nabi dah sebut, kalau tak mampu, duduklah terus. Tetapi kalau takdirnya, saat ketika kita duduk pada rakaat yang kedua, tiba-tiba rasa macam boleh berdiri. Sebab yang rasa ni, kita je, kita yang tahu, rasa macam boleh. Maka waktu itu wajib berdiri. Dia tak boleh duduk lah. Dia wajib bangun, berdiri. Allah, berdiri lah. Ini rakaat kedua lah ni. Kerana dia rasa dia mampu. Ya? Dia tak boleh duduk terus. Ini kadang-kadang orang kita dia ambil mudah. Dia rasa sedap pula sebenarnya duduk terus dia. Balik awal lah. Ya? Maksudnya, malaikat pun tak catat lah solat kita tu. Ha, jadi ini buat solat fardu jangan main-main, dia boleh melibatkan sah atau batal. Okey, baik. Itu dalam keadaan seseorang yang apa tadi, dia mampu berdirinya sekejap. Kadar wajib Allahu Akbar. Itulah kadar wajib. Tapi kalau dia mampu Allahu Akbar, mampu baca Fatihah, mampu baca surah. Lepas tu dah menggeletar tak tahan, duduklah bawah. Ya? Duduk bawah. Nah, ini bagi orang yang dia hanya tak mampu berdiri lama. Cuma ya. Okey, baik. Yang atas kursi itu kemudian. Nanti kita akan sampailah, cuma kita nak sebut kadar wajib berdiri dulu. Nak fahamkan rukun yang ketiga. Baik, kemudian keadaan berdiri yang wajib ni, macam mana keadaan berdiri? Meluruskan tulang belakang bagi yang sehat dan tidak mempunyai keuzuran berbuat demikian. Tidak boleh condong ke kiri atau ke kanan
atau condong ke depan ataupun belakang sehingga tidak dinamakan berdiri. Ha, ini kadar wajib berdiri itu dia mesti apa dia kata meluruskan tulang belakang. Mana tulang belakang? Ni tulang belakang kita daripada tengkuk ni sampai kita punya apa dipanggil? Urat ekor apa nama? Dekat ni lah sulbi ni kan. Ha ni. Ha ni tegak. Dia kena tegak macam ni. Ini dinamakan berdiri. Allahu akbar. Dia tidak boleh solat dalam keadaan condong ke depan, condong ke kiri. Ini tidak dinamakan berdiri kerana tulang kita sudah condong. Kecuali orang yang memang ada penyakit atau tu memang dia sakit, dia sakit tulang belakang, dia tak boleh berdiri tegak. Maka yang tu termasuk golongan yang disebut ruksah, diberi keringanan. Ya. Yang kita cerita dia mampu, yang kita wajib mesti tegak begini. Ha, ini dikatakan wajib. Ha, jangan nak buat condong kiri, condong kanan. Ya. Sebab ada imam jemaah kita ni juga dia terlalu ta'assub dengan tuan guru dia ataupun tok syeh dia kerana ialah tuan guru ni orang-orang ialah kita kena hormat dengan tuan guru orang alim kan, tapi kita kena tengok memanglah tuan guru kan sembahyang dia Allahu akbar dia condong macam ni. Okay. Saya dulu mengaji ada satu tuan ustaz kita punya mudir lah kan. Bila dia sembahyang, Allah. Dia macam ni lah. Bila dia nak sembahyang, Allah. Ha, macam ni lah. Jadi yang anak murid ni pun mengikut. Allah. Ini mengikut. Bila dia mengikut, masa tu kita budak-budak sekolah kan baru belasan. Kita pun mengikut lah juga. Kenapa mengikut? Sebab kita ittiba' tuan guru. Bukan ittiba' Rasulullah. Ambil berkat tuan guru. Tapi bila kita dah mengaji, baru kita faham. Allah rupanya tidak sah kalau macam tu. Sebab tuan guru tadi, dia memang uzur. Dia memang tak boleh. Sebab dia berjalan pun macam ni. Bila sembahyang, dia macam, kita pun mengikut juga. Nah, jadi tak boleh. Nah, jangan, sebab tu dalam solat, tak boleh ikut-ikut. Tak boleh. Mesti dengan ilmu. Nah, mesti dengan ilmu. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu jelas Nabi dah sebut. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Cuma ada orang tanya, nak lihat Nabi solat macam mana? Nabi dah tinggalkan 1400 tahun yang lalu. Jadi yang dimaksudkan melihat Nabi tadi ialah kita melihat sahabat yang menceritakan sebab sahabat yang lihat. Kemudian sahabat dah wafat, tabi'. Kemudian tabi' tabi'in. Hingga pengakhirannya yang kita solat ni, kita mengikut mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kerana mereka inilah yang ada authority untuk berijtihad. Tata cara solat Nabi angkat tangan macam mana. Ini yang empat mazhab ni. Jadi kita tak boleh pertikai. Sebab mereka ini yang disebut ada authority. Ya? Macam isu solat atas kursi kan. Tak ada dalam kitab. Tak jumpa kita dalam kitab-kitab lama. Matla'il Badrin, Minyatul Mustaq, tak jumpa. Sebab benda baru. Dulu mengaji tak pernah jumpa dalam sini. Betul? Zaman 80-an, 70-an. Sekarang. Makanya ada authority untuk menentukan kedudukan kursi ni kat mana ni? Kat depan sejak ni, depan belah siapa? Mufti lah. Mufti. Sebab setiap negeri dia ada mufti. Sebab itu saya melihat ada sedikit perbezaan pendapat. Kalau di Kedah, kalau di Perak, kalau di Negeri Sembilan, kalau di Selangor beza. Kedudukan kursi. Kalau di Negeri Sembilan pun sama. Memang boleh buka laman web Mufti Majlis Fatwa Negeri Sembilan, kedudukan kursi kalau orang yang solat berjamaah. Kalau Negeri Sembilan ataupun Perak tak salah, kalau kursi ni, kedudukannya, kalau kita mampu berdiri sekejap tapi tak mampu nak sujud, maka kedudukan kursi dia mesti berada di belakang sini. Dia mesti di sini. Ya? Dia tak boleh macam di sini, tak boleh. Sebab dia boleh berdiri. Sebab bagi pandangan, ya, majlis fatwa tu, kalau kursinya di sini, dia berdiri di sini, maka pahala jemaah itu dikatakan tidak sempurna, putus saf. Ini fatwa ya.
Tapi di Selangor tak begitu. Selangor masih macam mana yang kita buatlah. Tak ada, Selangor masih tidak ada fatwa yang mengatakan begitu. Jadi sebab itu, bila timbul isu ini semua. Jadi ada orang kata, kalaulah kursi kita di belakang. Ambil, ada kursi tak? Ada tak satu kursi? Nah, supaya kita nampak. Baik-baik, terima kasih. Jadi kalau tak tunjuk, tak nampak. Baik. Okey, ni kursi. Kedudukan. Okey, ni. Okey, baik. Sekarang, kita di sini, kebanyakan kan, kursinya di sini. Kursinya, okey, sini. Betul? Ni. Betul tak? Kita berdiri di sini. Jadi kalau, mana nak buat? Sini rekod, sini. Jauhkan sikit. Ni. Jadi kita berdiri di sini. Kita mampu berdiri tapi tak mampu sujud. Sebab lutut sakit. Betul? Dia tak mampu sujud. Bila duduk, rokok kita mampu. Iktidal kita mampu tapi tak mampu turun ke bawah. Maka waktu itu kita duduk. Bila duduk ya sama. Tapi bila kita berdiri, sama tak? Tak sama. Jadi itu yang fatwa Negeri Sembilan. Kerusi, dia tak boleh di sini. Kalau dia mampu berdiri, kerusi kena belakang. Dia kena berdiri macam ni. Faham? Okey, baik. Saya faham. Ini timbul isu. Kalau kursinya begini, tapi jemaah kat belakang macam, menyumpah ke tidak? Isunya di situ. Betul ya? Tidak hari bulan masuk bawah kursi. Tak usahlah sembahyang. Apalah. Tak betul lah kan? Sebab itu, kalau di Negeri Sembilan, kalaupun ataupun di Kedah, tak salah, kursi ini, orang sembahyang kursi berada di saf tepi, dia tak boleh tengah-tengah. Ataupun yang di belakang. Supaya tidak mengganggu. Faham? Kedudukan. Dia berada di tepi atau di belakang sekali. Ya? Jadi kedudukan, kalau nak kursi di sini boleh. Dengan syarat, dia boleh berdiri sekejap je. Allahu Akbar. Kalau tak tahan duduk. Jadi, kalau dia duduk tak apalah. Sama. Sampai habislah. Dia tak boleh berdiri dah. Dia boleh sekejap. Hanya sekadar Allahu Akbar itu. Dia tak boleh nak, ceritanya dia tak boleh turun ke bawah. Lutut sakit. Tapi kalau dia boleh turun, dia tak boleh duduk atas kursi juga. Sebab kalau tidak, dia meninggalkan rukun sujud. Sebab dia boleh sujud. Ya? Jadi isunya di sini. Jadi itu di Negeri Sembilan. Fatwanya begitu. Itu saya sebut, yang ada authority, benda-benda yang baharu ini ialah mufti. Bukan saya, bukan ustaz-ustaz ini. Kita hanya menyampaikan. Ya? Kerana mereka lah orang yang telah diberikan tauliah. Ya? Majlis fatwa, ulama-ulama itu kan. Jadi setakat ini, kalau kita di Selangor, saya rasa setakat ni kan, dia masih kekal begini. Tak apalah. Kita ada pegangan, kita tak ada masalah. Jangan bergaduh, sudahlah. Ini mufti sana lain. Dah, jangan. Bab-bab ni, ya, kita, di mana kita? Kalau di sini, ya kuat. Sama juga jemaah ya. Macam dulu pernah saya bawa rombongan lah ke Langkawi, sembahyang dekat Perlis. Bila sembahyang Perlis, sembahyang subuh tak baca kunut. Ya, betul tak ya? Jadi dia tak baca kunut. Jadi bila tak baca kunut, ada jemaah yang tak mengaji, tak faham. Dia kata, mana boleh kena baca kunut? Kan? Jadi dia tak faham. Jadi kita tengok di mana kita, kalau kita sembahyang, tak payah baca kunut, yang kita mandai-mandai pula baca kunut. Jadi kita tengok, sebab benda tu sunat, bukan wajib. Jadi kena faham keadaan wakil. Macam Imam Syafi'i mengikut riwayat kan, dia sembahyang di suatu tempat yang bermazhab Imam Hanafi kalau tak salah. Bila dia sembahyang subuh, dia tak baca kunut. Bila tak baca kunut, anak-anak murid dia ni, ya macam kita lah, tuan guru kita ngajar kunutnya sunat abad. Dia tanya, kenapa tuan guru tak baca kunut? Tuan guru kata apa? Kita sekarang solat di tempat mazhab Imam Hanafi. Kita raikan. Ini sifat orang yang berilmu, tak bergaduh. Kita hari ini tak begitu, berbalah, bergaduh sampai tak kesudah. Ya? Tengok YouTube, tengok ni. Akhirnya tak bertegur. Putus silaturahim. Dah jadi dosa besar.
Soalnya tak baca kunut je pun. Ha, jadi janganlah sampai macam tu kan. Tengok dulu dia tak macam tu. Baik. Jadi baik, kita kembali kepada wajib tadi kan. Okey, baik. Kemudian itu jelas wajib berdiri itu tulang belakang selari jangan ada condong ke depan, condong ke depan. Jangan. Kemudian sunat. Kita terus masuk sunat. Ketika berdiri sunat yang pertama, kaki ni kaki kita. Kalau lelaki, keadaan kaki lurus ke depan. Lurus maknanya jari-jari kita ni semua menghadap kiblat. Macam ni. 11. Nombor 11. Ini yang paling afdal. Bukan macam ni. Ini jarinya dah menghala ke kiri dan ke kanan. Tetapi kebanyakannya begitu. Sebab apa? Sebab dari umur 7 tahun kita tak pernah dibimbing. Tak pernah dibimbing tata cara solat yang sempurna. Betul tak ya? Bila umur 7 tahun tak pernah dibimbing, kalau nak solat kakinya kena lurus. Tiba-tiba malam ni umur 70 tahun baru dibimbing. Agak-agak mudah tak nak buat macam ni? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab saya dah pernah membimbing, pernah ya, banyak buat program tahsin solat jamaah Masjid Surau. Bila umur dah peringkat 50, tak boleh dah. Jadi keras kaki tu. Waktu tu kita pun betulkan, oh keras tak boleh. Okeylah, boleh kejap. Mungkin suruh buat balik, macam ni lagi. Ah, sudah. Dia kata, Ustaz, kaki saya keras lah. Tak boleh, kena macam ni. Yeah. Sebab dia kata tak selesa. Betul tak? Memanglah tak, bila buat macam ni memang rasa macam tak selesa lah, tak kekok lah rasa macam. Macam baru ni ada satu jemaah kat surau. Saya ajar dia tak tangan takbir tu kan. Saya kata kalau waktu takbir tu orang sunat angkat tangan. Angkat tu tapak menghadap kiblat. Macam ni lah, tunjuklah cara. Okey, dia buat lah tapi dia jadi keras. Saya pun, keras sangat ni. Okey, cuba buat sendiri. Dia pun buat. Allah. Macam ni. Dia ke atas. Jarinya ke belakang. Lepas tu bila buat macam ni, saya pun luruskanlah. Ui, keras. Tak boleh. Nampak? Saya kata ni kena urut kacangan ni. Tapi memang tak boleh. Cuba lagi. Dia pun buat. Buat Allah. Okey. Bila dia buat lah. Macam ni lagi. Saya kata macam ni. Dia nak buat macam ni. Susah. Kenapa? Sebab dah jadi apa dia? Dah jadi tabiat, adat, dah jadi biasa macam tu. Sebab benda dah biasa nak ubah payah. Betul tak? Orang tak biasa sembahyang di surau, tiba-tiba malam datang, ingat senang. Jangan. Jenuh nak mujuk hati tu. Tapi sebab malu dengan kawan, sebab malam ni ada tahlil, malam ni ada hajat, datanglah. Tapi nak paksa diri datang tu susah sebab tak biasa. Sama lah sembahyang. Jadi sunat kaki lurus begini. 11. Baik. Berapa kadar apa jarak luasnya kaki? Ini untuk orang lelaki lah. Kadarnya ialah hujung jari. Hujung jari ni. Ni jari hujung ni. Selari dengan bahu. Ni bahu. Ni ketiak kita. Ni bahu. Inilah kadar apa dia punya jarak dia. Hujung ni. Hujung ni selari dengan bahu. Kalau di sekolah biasa kita ambil pembaris ke jenis yang apa yang ukur tu kan. Selari ke tidak. Ini kadar. Dan keadaan kaki ni mah dia bukan waktu berdiri saja. Waktu rokok pun begini, iktidal pun begini dan waktu sujud pun sama bagi mazhab Imam Syafi'i jaraknya sejengkal sama macam mana kita berdiri. Bukan rapat. Dalam ni sebab ada dalam ya, ada dalam sekian-sekian dia rapat. Tapi kita tak kata tidak sah, itu sunat ya. Tetapi yang kita cerita dalam kitab Mughni ini, nanti kita sampai bab sujud ya. Dalam kitab Mughni khususnya pendapat apa ni, pendapat Al-Afsah, pendapat yang kuat bagi mazhab Imam Syafi'i ketika sujud jarak kakinya sama seperti jarak ketika mana kita qiyam. Itu yang paling afdal. Ya? Maksudnya yang paling afdal ni yang paling besar lah ganjarannya. Paling tinggal begini. Okey, baik. Kemudian,
Apa lagi yang sunat ketika berdiri? Mata sunat melihat tempat sujud. Sunat melihat tempat sujud. Baik. Berapa banyak pahala sunat di situ? Berdiri tu wajib. Kaki buka sunat. Jari mengadap sunat ke kiblat. Mata melihat sunat. Ha, ini yang disebut faman sakulat mawazinuh tu. Jadi beratlah timbangan amal kita. Kerana ketika kita salat, kita ittiba, ikut sunnah. Jadi mata melihat tempat sujud. Lihat. Bukan menengok ke depan. Apatah lagi, mata tadi boleh bergerak. Ha, yang ni masalah. Nampaklah ya? Kerana dia boleh mengganggu khusyuk kita dalam solat. Sebab pandangan mata ni dia cepat. Dia cepat mempengaruhi hati kita. Sebab itu kalau kita solat berjamaah, pastikan jangan memakai baju-baju yang bertulis. Kerana ia boleh mengganggu jamaah yang lain. Betul tak? Kita sembahyang berjamaah rapat-rapat, Imam Allahu Akbar. Kawan tu pakai baju bertulis. Ha, apa dia? Hari Raya Kurban, surau jah, surau Al-Qabis. Dia baca. Tak boleh nak elak. Allah, mata tu bila tengok dia akan membaca. Akhirnya solat kita terganggu. Betul tak? Dia akan ganggu. Eh? Jadi memang tak boleh nak elak. Sebab tu, yelah. Macam mana kan? Jadi apa-apa family day ke hari keluarga ke kan? Dia akan ganggu. Sebab itu kenapa mata tengok tempat sujud supaya solat kita boleh khusyuk, kita tak ganggu. Sebab Nabi dah sebut, ya, dalam kita melakukan ibadah solat, ketika kita melafazkan takbiratul ihram, insya-Allah kita boleh jaga hati kita. Tetapi selepas kita melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada satu iblis namanya Khanzab. Khanzab ni dia akan datang ganggu. Apa kerja dia? Dia kerjanya ialah melalaikan kita. Ya, daripada khusyuk dalam solat. Ha, waktu itu macam-macam kita akan ingat. Malam ni nak basuh kereta lah lepas Isyak ni. Lepas ni nak minum dengan kawan. Lah. Dia akan ingat tu. Ya, kadang-kadang kita lupa letak kunci kereta kan. Jadi kat mana ya. Tapi lepas Allahu Akbar. Oh, kunci kereta dekat. Ha, dia akan datang. Itulah kerja Hanzah. Akhirnya hati kita sudah tidak khusyuk dalam solat. Lalai. Ha, itu kerja dia. Jadi oleh sebab itu kenapa mata tu amat penting melihat tempat sujud. Baik. Timbul persoalan, boleh ke tidak solat mata pejam? Ha, boleh tak? Allahu Akbar pejam mata. Kenapa pejam? Sebab nak jaga hati sekalian. Boleh tak Imam? Ha? Agak-agak boleh tak? Ada tak orang sembahyang pejam mata? Baik. Jadi jawapannya pada kitab. Ha, tengok jawapan. Eh? Jangan jawab ikut-ikut. Jadi bila kita ada kitab ni, alhamdulillah kita boleh apa buat rujukan ya. Okey. Saya baca ya kitab Mughni ni ya, dalam kitab Mughni. Hukum memejamkan mata. Hukum memejamkan mata ketika solat. Ha, ya. Baik, ada ulama berpendapat makruh memejamkan dua mata ketika solat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Abdari dari kalangan fuqaha mazhab Asy-Syafi'i bersandarkan pendapat setengah tabi'in. Ya. Nah, jadi ada pendapat mengatakan makruh kalau kita solat pejam. Ini sebahagian pendapat. Baik. Bagi pendapat Imam An-Nawawi. Ini yang guru kita yang kita mengaji kitab ni, Imam An-Nawawi. Dalam kitab Minhajut Talibin yang telah ditulis oleh Imam As-Sarbini dalam kitab Mughni ini sarah daripada Minhajut Talibin. Apa kata Imam An-Nawawi? Memejamkan mata tidak makruh. Tidak makruh. Asal hukum sekiranya. Ha, jadi hukum itu tidak makruh dengan syarat sekiranya tidak takut mudarat menimpa diri atau orang lain. Ya. Kerana nampak? Kalau tidak ada sesuatu yang mudarat pada diri kita atau orang lain, maka boleh pejam mata. Tidak makruh. Contohnya kalau mudarat macam inilah, ya, kita sembahyang di tempat, kalau dalam surau, dalam masjid ni, insyaAllah tempat selamat. Contohnya kita bermusafir.
kita memancing, kita masuk hutan. Ya, kita sembahyang pejam mata. Agak-agak tengah-tengah sembahyang ular. Jadi benda-benda tu yang boleh mengganggu. Kan? Itu yang boleh memberi mudarat. Kalau ada sesuatu yang boleh memudaratkan kita. Tempat-tempat seperti sembahyang dekat dalam hutan ataupun jalan dekat luar kan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau dalam majlis surau ni, insyaAllah. Ataupun boleh memberi mudarat orang lain. Contohnya kita sembahyang pejam mata, kita bawa anak kecil. Baby. Agak-agak boleh kusuk dah solat. Dia tak boleh. Tengah-tengah solat Allah, anak kita merangkak keluar. Kan? Jadi benda-benda macam itu, ia boleh mengganggu. Maka pada waktu itu jadi makruh. Kalau kita pejam mata, sekiranya ada perkara yang boleh memberi mudarat pada diri dan orang lain. Tetapi, ya, jika sekiranya ia tidak memberi mudarat kepada diri dan orang lain, maka hukumnya tidak makruh. Harus boleh. Ya. Ini kerana apa? Kerana tidak ada sebarang larangan di dalam hadis yang sahih memejamkan mata dalam solat. Tak ada dalam hadis yang sahih melarang pun. Ya, tidak ada. Di dalam kitab Ar-Rawdah, pendapat ini dikategorikan sebagai pendapat Al-Mukhtar. Sekiranya memejamkan mata ditakuti memudaratkan diri atau orang lain, maka hukum makruh. Sama tadilah. Ini disebut dalam kitab Ar-Rawdah. Kalau memberi mudarat orang lain, jadi makruh. Kalau tidak, maka harus. Menurut menurut Ibnu Abdul Salam, ini mazhab Syafi'i juga. Menurut Ibnu Abdul Salam, mengeluarkan fatwa, jika tidak memejamkan mata akan mengganggu khusyuk atau kehadiran hati bersama Tuhan. Ini mengikut Ibnu Abdul Salam. Dia mengeluarkan fatwa. Kalau dia kata, kalau solat tak pejam mata, tak boleh khusyuk. Kalau pejam mata, dia boleh khusyuk. Sebab kalau Allah Akbar dia pejam mata, dia boleh kawal hati. Dia boleh jaga hati tadi. Sebab kalau buka, okay. Walaupun tadi sunat melihat tempat sujud, itu di segi asas. Tetapi kita faham, dalam sejadah ni macam-macam, kadang macam kita, okeylah ada yang ada gambar Kaabah, ada gambar-gambar yang, kan? Ada masjid yang macam-macam. Jadi dia kata kalau dia tengok ni tak untuk sembahyang. Maka, apa disebut? Maka memejamkan mata itu lebih aula daripada membukanya. Lebih aula itu lebih utamalah. Kalau sekiranya kita merasa dengan memejam itu lebih membantu khusyuk dalam solat. Nah, ini pendapat Ibnu Abdul Salam. Nah, jadi kita boleh ambillah pendapat mana pun. Tidak ada masalah. Nak pejam ke, tak nak pejam ke, asalkan kita tahu di mana kita berada. Ya, ini yang dimaksudkan. Okey, baik. Syak belum. Masih minit lebih. Okey, baik. Kemudian, itu jelaslah, bab mata ni dah jelas lah kan. Bab mata ni dah jelas. Senang tengok. Kemudian kita ambil sikit lagi. Apa lagi sunat ketika berdiri? Sunat meletakkan dua tangan antara pusat dan dada dengan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan sedikit lengan. Sunat ketika kita berdiri, selepas kita mengangkat tangan, tangan kiri berada di atas pusat. Ini pusat atas. Atas. Tangan kanan berada di pergelangan. Ni, pergelangan. Ni pergelangan, bukan kat sini. Ni, pergelangan. Ni, bertemu. Pergelangan. Dan di, kemudian, tangan jari tengah, jari telunjuk, jari manis digenggam. Genggam. Ni genggam, dengan rapat. Ini bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Bukan macam ni. Dulu masa kecil-kecil kat kampung, tangannya begini. Betul tak? Cuba tanya kenapa macam ni. Siapa boleh bagi jawapan? Apa dia? Ikut-ikut. Dia kata macam ni. Macam-macam. Jadi yang kalau dalam kitab, Imam Nawawi kata begini. Ini yang sunatnya begini. Tengah. Dan
Dan jari ni dia kena genggam. Genggam agak grip kuat sikit. Tujuannya untuk membantu hati. Supaya hati boleh hidup. Azan sekejap. Okay, kita bagi azan sekejap. Kita sambung sikit. Kita sikit lemah ya, sambung tentang keadaan tangan lah. Kita nak ambil yang sunnah tadi kan. Kalau ketika kita berdiri, yang wajib tu berdiri, kemudian sunat. Sunat yang paling afdal, yang paling utama ya. Kita nak, kalau boleh biar solat ni kita ambil yang besar lah di segi ganjaran. Ketika kita mengangkat tangan, yang paling afdal, ketika kita menyebut Allah itu serentak dengan kita mengangkat kedua tangan seperti begini. Allahu Akbar. Akbarnya di sini. Itu yang paling afdal.
Baik. Yang kedua, yang ni pun boleh. Tak salah, boleh. Yang kedua ialah mengangkat tangan sebelum melepaskan takbir. Ya? Mengangkat tangan sebelum melepaskan takbir, iaitu melepaskan takbir serentak dengan mula-mula menurunkan tangan. Ya? Okey. Yang kedua begini. Angkat dulu. Allahu Akbar. Angkat dulu. Allahu Akbar. Yang tu pun boleh. Ya? Baik. Yang ketiga, ada tiga cara. Yang ketiga, mengangkat tangan tanpa takbir, bertakbir ketika tangannya terangkat ke atas. Mengangkat tangan tanpa takbir, bertakbir ketika tangannya terangkat ke atas. Apabila sudah tamat takbir, maka dia menurunkan tangan tanpa melepaskan takbir mengiringinya. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang ketiga. Yang pertama, yang paling afdal, Allahu Akbar. Ini yang paling afdal. Yang kedua, angkat dulu. Allahu Akbar. Yang ketiga, angkat. Allahu Akbar. Baru turun. Ada berapa? Tiga. Tetapi dalam tiga ni yang paling afdal, yang pertama tadi. Kenapa? Kerana yang paling afdal yang pertama, kerana di dalam solat ini yang terbaik jangan ada ruang kosong di dalam setiap pergerakan supaya dipenuhi dengan zikir. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran wal zikrullahi akbar, mengingati Allah itulah lebih utama. Lebih utama, yang paling utama dalam solat. Bukan bermakna di luar tidak mengingati Allah, memang kita kena ingat Allah di mana pun. Tetapi dalam solat itu yang lebih. Sebab itu kalau boleh setiap pergerakan satu rukun ke rukun itu, ya, jangan diselangi ruang-ruang kosong tapi dipenuhi dengan zikir. Itu dia sebut ada takbir intiqalat. Kan? Kita nak bergerak ke satu rukun, ke satu rukun. Dan yang akhirnya, apa disebut? Imam Asy-Syafi'i berkata, tujuan disunatkan tangan tadi jelas apa dia di dalam kitab Ar-Radah menyatakan diletakkan kedua tangannya sejurus selepas takbir di bawah dada seperti begini, kita dah sebut tadi, dan kemudian menggenggam, digenggam tiga jari, jari tengah, jari telunjuk, jari manis, genggam dan jari ini begini, digenggamlah. Baik, kenapa digenggam? Untuk menetapkan kedua tangan supaya tidak bergerak. Sekiranya kedua tangan itu diluruskan, tidak bermain dengan kedua tangan itu, maka tidak apa, dalam hal keadaan ia tidak mendapat disebut apa dia, afdalnya tadi. Maknanya supaya hati boleh membantu hati kita khusyuk dalam solat. Jadi genggam ni isyarat kita jaga hati kita. Sebab tu dalam solat, ya, kita tidak boleh banyak bermain-main. Ini ada orang salat Allahu Akbar dia main janggut. Faham tak? Ada. Dia jadi tabiat. Kerana Allahu Akbar, tangannya tak bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Dia mesti macam ni. Kadang-kadang Allahu Akbar, garu kepala, garu punggung. Dia tabiat. Jadi perbuatan itu, dia jadi hukum makruh. Kerana apa? Hakikatnya dia tidak khusyuk sebenarnya. Orang yang khusyuk, Nabi kata, anggotanya tidak bergerak. Dia akan tetap. Ya, kecuali untuk bergerak, kita berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Wallahu a'lam. Kau ya. Esok bekerja. Esok ada yang lain. Jadi wallahu a'lam. Kau ada persoalan? Kalau tak ada, kita tanggunglah. Faham ya? Jadi kalau dah faham, lepas ni kita nak solat isyak, kita buatlah. Sebab kita nak beramal terus. Ilmu bab solat ni dia tak boleh, nantilah tak boleh. Kita beramal. Jadi pastikan nanti ketika berdiri kakinya lurus begini ya. Cuba macam ni. Tapi ustaz saya dah cuba tak boleh macam ni juga. Tak apalah, itu sunat. Kita kalau dapat kita tegak begini. Itu yang paling afdal. Wallahu alam, semoga ada manfaat insya-Allah dengan perkongsian kitab yang kita baca pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bersyukur malam ini dapat sama-sama mempelajari ilmu yang amat besar manfaatnya. Ya Allah, kami memohon terimalah solat kami. Ya Allah, kerana kami yakin solat yang kau terima sahaja yang mampu menyelamatkan hati kami daripada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, ria, ujub, takabur, sombong. Solat yang diterima juga ya Allah, kami yakin dapat membantu lidah kami dari mengumpat, mengata, memfitnah. Tangan kami daripada menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kerana engkau sendiri ya Allah memberi jaminan seperti mana yang kau beritahu kepada kami, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sempurna, salat yang diterima sahaja yang mampu mencegah diri kami dari perbuatan keji dan mungkar. Terimalah ya Allah salat kami, salat ibu ayah kami, salat anak-anak kami, salat adik-beradik kami, salat ahli karyah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.